Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita sedang berada di interior salah satu mod. Ini adalah mod Avante H8X ya, yang terkenal dengan kaca single glass dari karoseri Tentrem. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk view-nya di sini luas banget ya, keren banget. Apalagi untuk detailing-nya ini main banget ini untuk detailnya. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Madiawan. Untuk statusnya adalah sell ya. Bagi kalian yang ingin membeli mod ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang berada di terminal Malang. Kita lagi uji coba untuk livery anak ke-6 ya, untuk PO Pesona Indah ya. Untuk anak ke-6 ini menggunakan armada single glass ya. Jadi tidak hanya double glass saja, kita juga menggunakan armada single glass. Oke, untuk penampakannya seperti ini ya. Untuk penampakan dari armadanya ini sangat keren banget. Apalagi untuk dilihat dari samping ini terlihat minimalis sekali ya untuk modnya ini. Apalagi dibatukan dengan kaca spion yang sangat besar ini, untuk pandangan driver itu sangat enak banget. Dan juga untuk tampilan belakang ini sudah mengadaptasi dari model Avante yang lagi hits sekarang ya. Dan tentunya ini sudah menggunakan mesin dari Mercedes-Benz ya. Untuk mesinnya kalau nggak salah 1526 ya. Dan ini sudah air suspension, jadi untuk suspensinya bisa diturunkan ya. Terlihat dari animasi pertama ini sudah bisa diturunkan. Dan dilihat dari YouTube channel lain untuk pembahasan dari bus Avante H9, maksud saya H8 ini masih jarang ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mereview dan merasakan untuk perjalanan menggunakan armada single glass. Dan bedanya kita tidak sebagai sopir tetapi sebagai penumpang ya. Oke, kita ini akan menuju ke jalan tol. Nanti kita akan stop di rest area ya, kalau durasinya cukup. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan merasakan view dari kamera penumpang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan terdengar untuk suaranya dari mesin Mercy ini sangat merdu sekali ya. Apalagi untuk remnya itu halus banget. Dan terlihat juga untuk pandangan spion untuk sopir itu sangat besar sekali, jadinya enak banget untuk pandangannya. Waduh. Dan juga sudah ada aksesoris dadu ya. Walaupun di sini ada aksesoris dadu, tetapi untuk mod ini sangat ringan ya. Tidak memberatkan HP atau device kita. Dan untuk pandangannya di sini, wow, keren banget ya. Kapan lagi kita ngetrip lewat game? Waduh, kita ngomong tetapi sampai nggak bisa konsen di jalanan ya. Dan setelah ini kita akan belok ke kiri. Kita nanti akan ke jalan tol. Jalan tol Sidoarjo ya kalau nggak salah. Menggunakan armada Avante H8X. Oh iya, untuk liverynya ini vektornya itu dari Grung ya.
untuk warna dasarnya ini saya ubah menjadi biru yang tua ya, biru tua alias biru dongker ya. Dan ini untuk pandangannya, wow keren banget ini, apalagi kita buat ngeplong, waduh nggak bisa kita ngeplong. Oke, ngeplong. Wow, hati-hati, waduh link, aduh nabrak. Saya kurang terbiasa ya kalau pakai steering ini. Kita ini langsung saja belok ke kiri menuju ke jalan tol Sidoarjo. Dan di depan itu sudah ada gerbang tolnya. Dan kita berhenti di sini aja karena nanti takutnya durasinya terlalu panjang. Kita nanti akan full trip setelah video ini rilis ya. Kita nanti akan full trip dari Sumatera ya nanti. Jadi nanti kita full trip untuk malam hari, jadinya itu lebih enak. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrisyaptian Channel. Salam Buzzit Mania.